luar dia biasa. Dia legend juga, Bolo. Dia manajernya, agennya. Adam Ben kan? Adam Ben. Adam Ben. Ada. Adam Ben. Ada Ben. Legend. Ini Bolo. Buka bersama bareng sama mereka nih. Ini teman-teman legend Surabaya, di musisi legend. Yuk Bolo, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebelum nonton. Assalamualaikum Bolo, masih ketemu lagi dengan saya di Wawan Junior Show Channel. Bolo, kali ini saya akan buka bersama makan bule yang katanya top di Surabaya dengan sahabat-sahabat saya. Mereka adalah musisi-musisi legend di Surabaya, Bolo. Yuk, kita cari tempatnya. Ikutin Bolo, come on. Bukan ini sih, tapi kok kelihatannya, waduh, rame juga nih. Ah, ini nih Bolo nih, ini nih kayaknya, ini apa nih, Gultik, Bule Sapi Tikungan Surabaya. Ah, ini Bolo, ini tempatnya nih Bolo. Berarti kita langsung masuk sambil nunggu sahabat-sahabat saya yang musisi top di Surabaya. Oke Bolo, kita masuk. Wih, Dodit. Mas Wawan. Oh, Bolo, ternyata ini Dodit ini yang punya tempat ini. Saya nih Bolo, kenal dia. Dia adalah sahabat adik saya dan dia satu organisasi ya. Iya, Rima iya, Rindo, iya. Ikatan Artis Manajer Indonesia. Luar dia biasa. Dia legend juga Bolo. Dia manajernya, manajernya. Adam Ben kan? Adam Ben. Adam Ben. Ada. Adam Ben. Adam Ben. Adam Ben. Adam Ben. Ex Adam Ben mas, masih mas. Kan masih pandemi mas. Masih pandemi ya? Iya. Masih ya? Betul masih. Masih. Oh masih Adam Ben. Iya. Iya Bolo. Ini ya. Saya dengar dari teman-teman di Surabaya, mereka yang teman-teman yang ngajakin buka bersama di sini, ini gule yang top di Surabaya. Wow. Kayaknya mesti cobain wajib, mas, mesti wajib cobain, mesti cobain, benar, benar. Ayo dong, seriusan. Jangan kelamaan. Iya, pasti. Ayo Bolo. Ayo duduk. Oke, silakan. Siap Bolo. Tunggu silakan, Bolo ya. Ini saya mau disiapkan dengan langsung ownernya Bolo. Okay. Spesial untuk Mas Wawan. Spesial. Iya. Okay. Orang legend harus spesial, ya kan? Oke, siap. Thank you, Mas. Bolo, bener Bolo. Ini teman saya yang ngerekomendasiin di sini nih. Ini gule Gultik kalau di Blok M Jakarta ini namanya Gultik, bener gak? Betul. Nah, Gultik gule tikungan maksudnya bukan gule tikus dong. Bukan. Gule tikungan di Blok M Jakarta. Nggak kalah ini Bolo. Ini di Surabaya ini top banget. Bener-bener. Kalian semua harus nyobain Bolo. Oke, yoin. Thank you Mas Wawan legend. Wajib, gini, wajib hukumnya Bolo. Harus datang ke Surabaya, harus. Jadi anak Jakarta, orang Jakarta yang tinggal di Surabaya, yang kuliah ya kan, yang pindah kerja di Surabaya, orang Jakarta, atau orang Jakarta yang kangen mau makan di sana. Yang rindu. Jauhan kan, ngapain makan di sini aja. Makan sini. Ini jalan apa ya? Karangmenjangan 81. Karangmenjangan 81, Surabaya. Ya kan dekat kampus UNERB ya? Tanggung. Oke Bolo. Harus cobain pokoknya. Ini daripada dingin nih, saya habisin dulu Bolo ya. Sambil yang punya nih banyak yang datang nih pada beli nih. Oke Bolo. Saya ajar dulu nih. Buka bersama tapi saya duluan nih Bolo. Wah, ini nih. Ini Bolo nih. Ini Bolo. Buka bersama bareng sama mereka nih. Ini teman-teman legend Surabaya nih, musisi legend. Ini musisi nih, kalau saya musiban. Beda dikit ya nih. Wah, luar biasa nih. Apa Pak? Ini loh, ini yang rekomendasi ini. Ini Gultik. Bule tikungan, bukan tikus. Ini yang ngajakin sini buka bersama ini nih. Oh gitu. Iya. Icon baru Surabaya. Icon baru. Kita duluan makan dan bukanya. Lama soal datangnya. Lue, Pak, udah lapar nih.
2. Siap. Oke. Siap. Oke. Saya habisin dulu ya. Iya, iya, iya. Oh, saya habisin dulu ya. Iya, iya. Nyusul ya. Siap, siap. Beneran. Enggak bujuk, Pak. Enggak bohong, bolong. Sampai bersih. Ini lapar luwe. Kalau orang Surabaya bilang luwe bolong. Cocok ya, cocok. Cocok sekondok. Cocok nasi telur. Ini enak loh. Jadi pedasnya ada, kan? Ini ada kunyitnya nggak? Ada. Nah, ada kunyitnya. Ini kalau pandemi pas banget nih ya. Ada kunyitnya kan? Buat kesehatan. Kunyit jahe Laos. Kunyit jahe Laos. Ini racikan pandemi. Rempah-rempah Indonesia pandemi ini. Ya. Iyo. Oh iyo ya. Oke, ini pesanan gua banyak banget pesanannya. Oke oke. Oke bolong. Saya minum dulu bolong. Aku makan. Ini kerupuknya Impor dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo kalau Sidoarjo. Sidoarjo itu tempatnya Juanda kan? Iya. Bandara Surabaya. Tapi makannya kalau lebih enak ini dicampur ini ya. Benar. Ini dicampur ke nasinya, campur kuahnya, wih enak banget ya. Aslinya harus begitu, harus ya, mix dengan kuahnya begitu. Swagger nih. Wih di, nggak percuma bolong, ya kan? Paginya kerja, malamnya dagang. Ini bukan dagang. Apa? Nongkrong. Nongkrong kita. Nongkrong dapat uang. Ya. Berarti apa? Nongkrong dapat uang ya. Oke oke. Okay. Baunya, wih baunya itu kunyitnya ada ya jahenya. Saya luar biasa. Pak Bro, berarti saya harus nyamperin sahabat-sahabat saya nih yang musisi-musisi legend Surabaya. Ya? Sambil ya nyanyikan. Oke. Sambil ngobrol. Saya temenin dulu. Nah, kita bakal belum bumerang nih mereka nih ya. Mereka namanya bandnya Los Angeles. Los Angeles. Maaf, Kak Nobita, bentar ya, cut dulu ya. Di grup LE, Ari Lasso itu punya julukan Doraemon. Assalamualaikum Bolo, masih bertemu dengan saya di Wawan Junior Dinas. Sibuk apa sih, Pak?